hendak bernyanyi bagimu. Selagiku hidup, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu. Selagiku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah manis dengan kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang baik, kau yang baik, kau yang baik. Haleluya semua, haleluya, 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 haleluya. Ialah sembah, ialah walau sembah, ialah walau sembah ina. Uta talah mata lah ita talah mata lah usah lah walau walau. Ialah sembah, ialah sembah ina. Haleluya. Darahmu tercurah atas kami, memulihkan semua yang sakit. Darahmu tercurah Tuhan, hijau juta sana.
ilahu shama. Ya la wa la wa la u shanda la ina. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami puja. Yesus Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Kau maha hebat, Kau maha kuasa. Hai laus sanalahi, hai laus sema. Bapa ilahus, Bapa ilahus sema. Oh, oh, haleluya, 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 oh, haleluya, 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 ya la 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 la. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatiku. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, Tuhan selalu menyenangkan hatiku. Naikkan syukurku batari dan kau beri habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Bye.
Sa iyalah walau, sialah walau walau, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darah, darah anak domba Allah. Ada kuasa hidup karena salibmu.
Darah yang luar biasa tercucur di Calcutta sana 2000 lebih tahun yang lalu. Biarlah saat ini kuasanya darah itu sama dan menjamah setiap orang yang sakit. Kami berdoa ya Bapa, turunlah kuasamu atas tangan hambamu ini ya Tuhan. Biarlah kami mengarahkan bagi mereka yang sakit, baik itu sakit jasmani mereka ya Tuhan, mereka yang sakit jantung ya Bapa, mereka yang sakit mata ya Tuhan, mereka yang sakit dalam apapun ya Tuhan. Saat ini dengan kuasa yang telah Engkau urapi atas tangan hambamu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhlah, sembuh, sembuh, sembuh. Jamah Tuhan yang sakit saat ini, jamah Bapa, jamah ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi kalau Kau izinkan saat ini ya Tuhan. Ialah hosabau, ialah hosabau, atatalamatalaus, haleluya, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulih akan terjadi, dan penyembuhan juga pun akan terjadi, dengan nama di atas segala nama, yaitu tangan yang berlubang, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang menyembuhkan saat ini bagi gereja-gereja yang jemaatnya sakit. Amin. Pulihkan ya Tuhan. Amin. Sembuhkan ya Tuhan. Amin. Setruk apapun. Amin. Ya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ya Tuhan, pulihkan, pulihkan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitnya, pulihkan jiwanya, mujizat masih ada padaku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitnya, pulihkan jiwanya, mujizat masih ada padamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan, dalam nama Yesus, ada pemulihan, dalam nama Yesus, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan Yesus, menjamah, menjamah saat ini. Sialah hussebau, Bapak ilah hussebau, Isyalah Isyalah Jaisalah Isyalah. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tahu Tuhan. Pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Kalau ku hidup suci tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saat ini Tuhan Yesus, kami tahu Engkau buka jalan. Amin. Saat ini Tuhan, kami tahu Engkau akan membuka pintu-pintu. Saat ini ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terbelenggu masalah hutang-piutang ya Bapa, yang saat ini melalui online, atau melalui apapun ya Tuhan, perorangan, atau melalui barang apapun ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat-hikmat bagi anak-anak Engkau ya Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan saat ini, kalau mereka meminjam, biarlah hikmat itu terjadi. Kalau memang dia meminjam, dia tidak akan terbelenggu nantinya. Biarlah apapun saat ini ya Tuhan, yang sudah terlanjur ya Tuhan, permudah ya Tuhan, bagi orang-orang yang ingin, atau orang-orang yang berbuat tidak benar, biarlah Engkau sendiri yang berperkara atas mereka semuanya Tuhan. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami percaya dengan ya Tuhan, biarlah anak-anak Engkau ya Tuhan, baik itu di dalam gereja maupun di dalam manapun ya Tuhan, lindungi serta ya Tuhan, supaya Engkau mempermudah ya Tuhan, supaya orang yang meminjam ke tempat siapapun ya Tuhan dapat memberikan yang terbaik, tidak melalui yaitu cekcok atau apapun ya Tuhan, melainkan dia sadar untuk mengembalikan apa hak yang tidak mereka punya, supaya mereka mengembalikan bagi orang atau bagi mereka yang meminjam di tempat ini atau di tempat manapun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, permudah ya Tuhan, permudah ya Tuhan, permudah ya Bapa. Biarlah anak-anak Engkau ya Tuhan, Engkau permudah di dalam membuka pintu ya Tuhan, supaya pintu itu terbuka sehingga kami dapat lancar di dalam bisnis atau di dalam apapun ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bisnis dengan Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sendiri yang mengatur kami, Engkau sendiri yang memimpin kami, sehingga permudahan itu akan segera terjadi, dan permudahan itu akan segera atau akan terjadi setiap saat atau waktu. Kami percayakan itu semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Aleluia. Oh. Ya la o sanda la manda la o sanda la manda la o. Ya la 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 Kerajaan-Mu Tuhan datanglah ke tempat ini. Kerajaan-Mu Tuhan datanglah ke tempat ini. Berikan pamor tempat ini. Berikan wajah ya Tuhan, cahaya itu nyata. Ailahu sembah supaya dapat terimpartasi bagi mereka dalam nama Yesus. Ya la 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 la. Oh. Haleluya, haleluya. Perkataan demi perkataan ya Bapa, kami bersama hamba-hambamu yang ada di sini ya Tuhan. Biarlah perkataan yang selalu menyenangkan hati Engkau, yang selalu menyenangkan orang-orang, yang selalu membawa mereka sukacita, itu terjadi ya Bapa. Biarlah saat ini kami menjadikan ya Tuhan teladan-teladanmu ya Tuhan. Menjadikan ya Tuhan pelita-pelitamu ya Tuhan. Menjadikan Tuhan cahayamu ya Tuhan. Biarlah saat ini ya Tuhan kekerasan hati kami atas semuanya, kesombongan, keangkuhan ya Tuhan, dalam nama Yesus patahkan itu semua Tuhan. Patahkan itu semua ya Tuhan. Ubah menjadi ya Tuhan kerendahan hati kami ya Tuhan. Ubah menjadi hati yang luar biasa ya Tuhan, seperti Engkau ya Tuhan. Ialah hus, ialah malah hus sandal kita. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Bapa ialah hus sandal kita. Bapa ialah hus sandal mandal kita. Pesan hambamu kemarin ya Tuhan luar biasa Tuhan. Biarlah kami melakukan pesan-pesan itu ya Tuhan. Apapun pesan ya Tuhan, biarlah itu berdampak ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oh, haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin, amin. Amin Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, 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 haleluya. Haleluya. Adanya Engkau Tuhan kami tidak akan takut. Adanya Engkau ya Tuhan kami tidak akan khawatir. Adanya Engkau di hati kami ya Tuhan kami kuat. Karena kami bersama Engkau ketenangan itu terjadi, kenyamanan itu terjadi. Ailah husma, ialah husma, ialah walah husma. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Kau bersertaku, Ku tidak bimbang. Sebab Kau beraku. Amin. Engkau perlindunganku. Maka
memegangku dengan tanganmu. Amin. Yesus. Waktu, menit, detik pun ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan dari depan kami. Kami tidak ingin meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami tidak ingin ya Tuhan melalukan Engkau ya Tuhan di dalam bisnis atau apapun ya Tuhan. Di dalam hal apapun ya Tuhan. Berkaryalah atas kami semuanya Tuhan. Berkaryalah atas kami ya Bapa. Karena kami siap yaitu pembaharuan-pembaharuan ya Tuhan. Kami siap Engkau tuntun di dalam percepatan ya Tuhan. Kami siap Engkau bimbing ya Tuhan di dalam akselerasi itu ya Tuhan. Biarlah dengan percepatan kami tidak akan ketinggalan ya Tuhan. Dengan kecepatan yang telah Engkau berikan ya Tuhan, kami lebih, kami beda, kami lebih daripada yang lainnya ya Tuhan. Hailahu, hailahu, hailahu. Ussalah hasanalah isabahu. Datatalamatalah hasanalah mandalahina. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dari pedalaman, dari pinggiran, dari perkotaan hingga pusat Jakarta sana pun, kami serahkan di dalam nama Yesus. Lindungi jagai mereka ya Tuhan. Berikan ketenangan dalam hidupnya ya Tuhan. Berikan kesejahteraan ya Tuhan, supaya mereka semuanya Tuhan mengandalkan Engkau Allahku yang baik, supaya tidak kekurangan, supaya tidak terjadi apapun ya Tuhan, supaya mereka mengembalakan yaitu domba ya Tuhan. Semuanya biarlah domba-domba itu menjadi kuat, gemuk dan sehat, supaya dengan demikian terjadilah yaitu penginjilan-penginjilan terjadi. Jadikan hidupku alatmu
dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan bagi mereka yang menderita, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan kami ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan, di mana pembaharuan itu sering terjadi. Karena kami melihat banyak orang yang menderita, banyak orang mereka yang susah, luka duka pun terjadi di mana-mana ya Tuhan. Biarlah dengan hamba-hamba ini yang telah Engkau pakai ya Tuhan, kami bisa impartasikan supaya mereka mengalami yang namanya itu pemulihan ya Tuhan. Amin. Kalau kami lihat ya Tuhan, situasi yang tidak memungkinkan ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri berkarya atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya menjadikan hamba-hamba ini ya Tuhan teladan-teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kuduskanlah Tuhan tempat ini, kuduskanlah hati kami masing-masing ya Tuhan, kuduskanlah mata kami ya Tuhan sebelum kami melihat, kuduskanlah Tuhan hidung kami, biarlah hidung kami selalu bernapas untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Kuduskanlah telinga kami supaya kami mendengar perkataan-perkataan yang bisa menyaring mana yang baik, mana yang tidak ya Tuhan, supaya dengan pendengaran yang tajam ya Tuhan, kami selalu mengingat bahwa kebesaran Tuhan Yesus itu nyata. Kuduskan mulut lidah kami hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya apa yang kami perkatakan ya Tuhan tidak menyakiti hati orang-orang atau menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan kaki kami ya Tuhan, supaya kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Kuduskan tangan kami semuanya Tuhan, supaya kami dengan melambe-lambe, supaya kami dengan menuding, supaya kami dengan bekerja, supaya kami dengan apapun ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu menjamah, biarlah orang yang kami jamah atau apapun ya Tuhan, mereka mengalami yaitu namanya pemulihan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka juga.
bersembunyi. Peserta istrinya, peserta anaknya, peserta ibu bapaknya, kami serahkan di dalam nama Yesus. Yang membuka pintu saat ini, biarlah dengan membuka pintu itu keluarga di sini menjadikan hal yang luar biasa. Kalau saat ini ya Tuhan, uang yang ada di orang-orang atau orang yang meminjam atau dimanapun mereka yang ada sangkut pautnya di tempat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus buat orang-orang itu. Ingat, saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gelisahlah engkau saat ini, gelisahlah. Uang yang bukan milik-Mu kembalikan saat ini, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang ajaib, ada kekuatan yang selalu menaungi dan selalu memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa yang lainnya terpatahkan dengan kuasa ilahi, yaitu Yesus Kristus. Saat ini, kembalikan uang yang bukan milikmu, dan kembalikan pada yang punya. Dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus, ialah walau-walau sandalam. Haleluya. Karena Engkau telah membuka tangan, Engkau telah membuka semuanya. Dialah husma. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah hamba-Mu berdoa nanti buat yang lainnya, Sriha, supaya apapun yang didoakan, biarlah dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hosana, hosana di tempat yang tinggi. Hosana, hosana di hati yang suci. Kehidupan kami Tuhan, yang saat ini mengalami buntu jalan Kau bukakan,
yang saat ini mengalami kesesakan Kau lepaskan, yang saat ini mengalami sakit Kau sembuhkan. Biarkan kami mengalami pemulihan, sehingga kami memuliakan lewat hidup kami Tuhan. Kau memberkati setiap langkah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga bisnis kami Tuhan. Kami ingin selalu bersama Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan, yaitu anak-anak Engkau yang mendengarkan lewat live streaming. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang. Setiap pergumulan apa yang mereka punya Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kau mengimani dengan iman yang baik, maka Tuhan akan membebaskan segala perkara yang ada. Kau memberkati Tuhan setiap karyawan yang ada di sini. Kau berkati kesehatan. Kau berkati Tuhan untuk Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kau berikan kesatuan supaya ketelatenan terjadi. Kau ikat tali kasih-Mu untuk sepakat Tuhan bekerja di tempat ini. Kau jauhkan dari niat orang jahat. Kau memberkati setiap yang ada di sini. Palang-palang tembaga, palang-palang pintu Kau hancurkan. Berkat dari timur, barat, utara, selatan tercurah di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan pagi, siang, malam di dalam tangan-Mu. Biarkan kehidupan kami, satu perkara kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Berperkaralah yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Kau berkati setiap langkah kami. Jauhkan dari kerusakan mobil kendaraan Tuhan. Pasukan malaikat-Mu mengelilingi tempat ini, di mana kerajaan surga-Mu berada di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucapkan syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima segala pokok doa. Semoga doa pagi ini kami panjatkan hanya satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.